Berarti biksu ini adalah orang yang berjalan menuju Buddha. Bisa dikatakan begitu. Memang Buddha memberikan satu dhamma ya, ajarannya. Ya memang tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai kebuddhaan. Menjadi Buddha. Menjadi Buddha. Menjadi Buddha. Itu ada tingkatan-tingkatan yang spesifik nggak, Suhu? Misalnya setelah biksu apa? Ya, ada. Tentu ada. Jadi digolongkan ya. Pertama adalah umat. Umat awam ya. Nanti kayak dia, orang tuanya. Ya, kemudian nanti ketika dia mengambil satu, apa, mungkin kalau di Muslim tuh ada yang namanya untuk menjadi Muslim dia harus apa, mengucap syahadat, kalimat syahadat, iya. Ya kan, di orang gereja mungkin dia harus dibaptis, iya. Di Buddhis pun sebenarnya ada apa, nonton Kerasakti